terima rumah tangga Syahnas dan Jeje Adam Ayam usai perselingkuhan Randy pun gusar. Randy pun tegas meminta selingkuhannya Syahnas meminta maaf kepada sang istri Lady Nayawan. Hal ini imbas dari pernikahannya dengan Lady yang terancam hancur. Sementara itu Syahnas Syadikah justru menerima maaf dari suaminya JJ Gopinda yang memulai kehidupan baru. Mengetahui video pengakuan Syahnas, Randy menuntutnya untuk meminta maaf. Perlu minta maaf ke Lady? Perlulah, tegasnya. Dikutip dari YouTube Celeb On Cam pada Rabu 12 Juli 2023. Randy merasa bukan hanya dirinya yang melakukan perselingkuhan. Karena kan yang ngelakuin ini bukan cuma gue, lu juga, tandasnya. Ayah tiga anak ini menyebutkan telah meminta maaf kepada JJ bahkan sebelum perselingkuhannya dengan Syahnas diketahui publik. Gue sebelum ketahuan yang pertama, terus ini ketahuan yang kedua, gue juga minta maaf ke JJ, imbuh Randy. Meskipun menuntut maaf, Randy enggan menilai video pengakuan Syahnas dan JJ. Kalau masalah puas itu bukan gue yang menilai, tambah Randy. Ia menegaskan lagi apabila Syahnas seharusnya meminta maaf kepada Lady agar semuanya adil. Tapi kalau ditanya masalah minta maaf ke Lady, ya iyalah itu fair. Gue aja minta maaf ke JJ, tutur Randy. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.